Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri, dan hari ini kita nak cerita pasal ular sawa. Bukan ular sawa betul lah, tapi kita nak cerita pasal snorkel, benda angin tu yang orang letak dekat 4x4 tu kan. So hari ini saya berada di 4 wheel drive equipment center dekat Shah Alam. Diorang ni basically lah toke ARB, Safari, OEM dan OEM pula, Old Man MU, OME. Okay, so hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak pasang ni. Yeah, Safari punya snorkel, ular sawa. Dan sebenarnya untuk Safari dia ada dua jenis size. Kita nak pasang dekat Ford Ranger. Ada satu Ranger biasa dan ada satu Ranger Raptor. So kita tengok dua jenis snorkel ni dan juga apa beza yang original dengan yang tak original. Yes, ni dia dua jenis Safari snorkel yang ada. So yang besar ni ialah Safari RMX. Okay, nampak tak besar dia tu, beza dia tu. Okay, dan yang ini ialah Safari yang biasa. Okay, now nak tengok, nak nampak lagi besar tu, nampak. Ini untuk RMX, ini yang biasa tadi. So kenapa nak kena pakai yang besar ni? Now, engine ni bila kita nak tune for more power ataupun engine yang lebih bertenaga, dia akan memerlukan lebih banyak udara. And yang ini is tuned to deliver more air to your engine, lebih banyak udara. So dia memang lebih besar, lebih banyak angin boleh masuk dalam lah. Price wise pun berbeza. This is about $2,100-$2,200, bergantung pada kenderaan. Yang ini dalam $2,700, yang ni RMX ni. So kena ingat ada dua, RMX yang besar dan Safari yang kecil ni, yang biasa ni. Okay, yang ini pun dah okay dah lah. So macam mana dia nak make sure air tak masuk dalam ni? Ha, ni sombong dia ni. Okay, nah, this is an Australian design. So kenapa tak ada lekuk ni? Air bila dia masuk dekat sini, masa hujan, dia akan melekat dekat dinding. Dia akan melekat dekat dinding-dinding ni dan dia akan keluar dekat channel-channel ni kat sini. Dia akan keluar dan mengalir keluar sini. Benda ni ni bila masuk dia akan keluar balik kat sini lah, sebab dia mengalir keluar dekat sini. Ini yang original. Okay, yang original memang macam ni cara dia ni. So jika anda pakai snorkel original daripada Safari ni, hujan lebat macam mana pun tak payahlah kita nak terbalikkan. Tak payah. Okay, tak payah nak terbalikkan. Pasang depan pun, dia air hujan masuk pun, dia akan tetap mengalir keluar. Okay, yang itu. Tetapi kalau yang tak original, kalau hujan lebat, awak pusingkanlah dia ke belakang. Okay, dan yang original pun, nak pusing ke belakang pun ada juga. Bila time masuk ke tempat-tempat yang berdebu, memang bagus kita terbalikkan lah. Okay, supaya debu tak masuk, taklah kotor sangat air filter tu. Dan kalau kita masuk ke tempat yang ada banyak dahan, buluh, tak nak dia tersangkut, memang kita terbalikkan lah. Okay, dan jika anda pakai snorkel jenis macam ni, tak perlulah pakai KNN air filter apa semua tu. Maintain yang standard, sebab yang standard tu paling bagus untuk tangkap air. Alright, so ni, so apa beza dia yang original ni, kenapa kita beli original ni dan bukan yang tipu? Okay, kita pun ada yang tipu, nampak tu? Nah, jom kita tengok apa beza dia. Okay, so ni yang Safari original. Okay, ular sawa original. Dan yang ini ni yang tak berapa original sangat lah. So yang ini daripada model lain, so dia terbalik. Alright, now apa beza dia? Okay, nombor satu, jom kita tengok kepala dia ni. Yang ini yang tak original. Okay, dah pecah dah pun. Yang ini yang original. Okay, memang berbeza lah. Tapi setahu saya lah, orang memang kedai pun akan cakap yang mana ori, yang mana tak lah. Dia tak akan tertipu lah, sebab beza dia nampak sangat. Okay, dan bila kita terbalikkan, oh berat siut. Yang tak berapa ori ni berat lah. Alright, sekejap. There you go. Okay, yang tak ori ni, dia menggunakan fiberglass. And this fiberglass is heavy. Ni berat ni.
Okey. Dan yang ini yang original, dia menggunakan sejenis plastik yang modern, so it's very light, okey. Dan dia tahan. Okey. Dan nak boleh tengok sendiri fitment dia macam mana. Dan sini ada tulislah Made in Australia. Dan yang ini dia tulis apa ni? Oh. Manufactured by apa? Okey, ni yang tak betul lah. Dia pakai rivet bodoh ni saja. Okey. Now memang boleh nampaklah beza dia tu. Kau nak tengok benda yang sangat menyayat hati. Kau tengok ni. Ini ialah Ranger Raptor. Truk 200 ribu bang. Safari snorkel ni bukan benda baru. Dia dah lama dah. Okay. Ada macam-macam brand kat situ. Tapi Safari ni antara yang brand yang otai-otai pakai. Sebab apa? Sebab dia dah lama dan terbukti. So, dengan saya ni, kita ada dua 4x4 yang memang dah lama dah pun. Dengan Safari snorkel first generation. Jadi, kita boleh tunjuk betapa masih terror lagi. Masih boleh pakai lagi snorkel-snorkel Safari tu. This is the Safari snorkel first gen. Yang kopi tu memang banyak kopi yang inilah. Dia banyak tiru yang ini. Nampak? Masih lagi kuat, tak pecah pun. Sebab dia tak pakai fiber bang. Dia pakai macam plastik ERP je. Dengan Abang Ninja ni pun nampak solid lagi bang. Pun, nampak tak ada apa pun. Macam saya cakap tadi tu, yang original masa hujan tak payah buka pun tak apa, sebab air masuk dia akan keluar dekat sini lah. Dia akan keluar dekat tepi-tepi sini. Okey, nampak dia akan keluar dekat atas ni. Dia akan mengalir, meleleh keluar dekat sini. Tapi bila kita masuk ke hutan-hutan yang ada banyak dahan-dahan rendah, kan tersangkut sini, so kita terbalikkan lah. Ataupun kalau macam kita pergi tempat yang banyak pasir, kita tak nak pasir tersedut masuk banyak pun, kita boleh kebelakangkan dia lah. Alright. Nampak? Safari generasi pertama. Yang ini pula, a restoration process. It's an ongoing process. Belum habis siap lagi. Tapi daripada cat dia saja, kita tengok leka dia tu, kita dah tahu dah ini cat mahal ni. Dan rim original American Racing Wheels. So owner dia cakap dah siap, nanti dia bagi kita buat video kereta dia. Wow, dia buat balik bye. Sama macam aku punya. So dalam masih lagi tengah buat, tak siap lagi ni, projek ni belum habis lagi. So nampak, nanti dia akan buat lah. So dah siap, kita buat video. Yang ini ialah Safari RMAX tadi tu. So untuk RMAX tu, sebab dia performance series, memang untuk prestasi. Even the airbox ni pun dia orang kena modify. Dia kena pasang salur udara yang lebih besar. Okay. Dan belah dalam ni kena tebuk lubang yang lebih besar. So untuk yang Safari RMAX memang lebih leceh pemasangan dia, sebab banyak benda dia orang kena buat balik lah. Even the airbox yang biasa tu tak ada sangat lah nak buat. Nampak ni ekor ular sawa dia ni memang besar lah. Ya, dah siap dah. Ular sawa melekat dekat tepi dia.
Okey, kenapa kita nak pakai snorkel? Oh, dah siap dah yang ni. Yang ni memang besar betul ni. This is the Safari RMAX. Memang besar. Sesuai lah dengan Raptor ni. Okey. Nah, kenapa kita pakai snorkel? Nombor satu, dia tinggi. Okey. Dia tinggi maknanya nak redah air tu lebih confident lah. Dan untuk engine Biturbo Ford baru ni, air intake dia, dia tak macam 2.2. 2.2 tempat dia kat tepi tadi saya tunjuk. Tapi untuk engine 2 liter Biturbo Ford yang baru ni, air intake asal dia sebenarnya dekat sini. The problem dengan dekat sini ni, dia terpaksa letak macam ni. D-Max baru pun macam ni. Sebab dia perlukan udara yang lebih banyak untuk masuk untuk engine yang berprestasi tinggi ni. So, bila letak macam ni, memang Ford kata 800mm dalam air dia boleh lalu. Tapi, untuk korang yang dah masuk air banyak kali, ombak tu boleh naik sampai atas sini. Bila ombak tu masuk kat sini, enjin tersedak lah. That is why, dengan Safari, kita buang benda ni dan dia tutup lubang asal dia tu. There, dah tutup dah tu nampak. So, sekarang ni, air intake ialah daripada tepi sana tu. Dia terpaksa buat lubang baru yang besar dan naik ke sini. To me this is better because udara lebih sejuk dekat atas ni dan lebih bersih daripada kat bawah situ lah. Tapi memang handsome shoot dengan Raptor ni. Cuba jauh sikit. Cuba kita tutup sikit ni. Ford saya suka benda ni lah. Senang. Licin je. Boleh lepas coating. There you go. Nampak tak? Gemuk dia tu. Besarnya dia tu. Cantik siut. Okay. So, ni yang biasa. Dan yang itu yang luar biasa. Safari RMAX. So, itu dia cerita saya hari ni pasal Safari Snorkel. Okay. Yang ini Safari lah, ada banyak brand lain. Tapi saya cerita pasal Safari sebab memang pernah guna dan ramai kawan-kawan saya pakai. Dan saya pun percaya jugalah dengan kualiti dia tu. Saya dah cerita dah kenapa kita perlu pakai snorkel. Bukan setakat untuk bergaya. Ada sebab teknikal dia juga yang lain tu. Okay, nombor satu, lebih yakin untuk masuk air. Nombor dua, udara lebih sejuk dan lebih segar sebab dia dekat atas tu. Nombor tiga, lebih bersih. So, air filter, air flow controller, air flow sensor terjaga dengan lebih baik. Ya? Yeah? So, harga untuk Safari biasa ni bermula daripada RM2,100 dan untuk yang RMAX bermula daripada RM2,700. Untuk Safari, dia macam OEM, dia macam Old Man MU, dia macam ARB, dia ada kereta tu, dia beli truk tu dan dia engineer khusus untuk model itu. Maknanya kit yang dia datang tu lengkap untuk buat benda tu. Tak perlu banyak modifikasi. Itu paling best sekali. Dan nombor dua, dia ada warranty. Warranty apa nama? Warranty. Lifetime housing warranty. Lifetime. Okay, sekian saja daripada saya, Haji Samsuri. Di 4-wheel drive equipment Shah Alam. Hingga kita bertemu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.